Oke, selamat sore, siang, malam. Ini kali ini saya akan review apa ini ya? Apa sih ini? Habisin semua aja ini. Ini ada produk Apple, produk Apple iPod. Gak bisa fokus ya? Ini ya. Ah, AirPod. Dari Apple. Oke, langsung kita unboxing saja ya. Oke, kita nyari gunting ya, gunting cu. Kita langsung saja buka. Ini ada gunting cu. Ini dia iPod-nya. Kita buka. Oke. Biasa ya, desain baik California. Di sini ada apa aja? Ini petunjuk. Dapat stiker enggak? Oh, enggak dapat stiker. Iya. Oke. Dan ini dia telurnya, telur ya. Nah, ini dia iPod-nya, kita kletek dulu. Oke. Ini dia. Wah. Cuman gini aja cuy. Oh, jadi ada magnetnya gitu ya. Ada magnetnya tuh. Pas dia copot, pas dia dapat, katakan lagi. Kan. Cuman gini aja cuy. Oh, di sini ada buat ngecas ya. Ngecas lightning. Oke, itu aja. Oh, masih ada lagi. Oh, dikasih kepala charger. Kepala charger kabelnya. Oke. Karena masih ada yang dipakai. Oke, ini udah dipakai. iPod ini dilengkapi dengan Apple W1 chip yang salah satunya fiturnya adalah mode pairing ekstra cepat. Cukup dekatkan baterai cas ini dari iPod ke perangkat iPhone dan buka tutupnya, setelah itu pairing akan dan setelah itu akan tampil secara otomatis. Oke, kita coba saja. Ini ada perangkat iPhone 7 Plus. Kita aktifkan Bluetooth. Buka. Canggih cu. Langsung terkonek, tinggal klik connect. Oke, di sini ada baterainya ya. 79%. Oke, don. Oke, itu aja. Coba kita dengar musik. Langsung ada deming katanya gitu. Oke, kita wah benar. Oh, kalau dijauhkan dari telinga kita jadi otomatis menjeda deh ke musiknya itu. Coba kita tempelkan lagi.
Oh, langsung lagi nyala lagi. Oh, gitu ya. Oke. Oh, kalau sebelah juga gak bisa ya ternyata. Harus dua-duanya. Kebalik ya? Enggak akan kebalik ya kayaknya. Nah, itu kalau ditutup langsung mati. Gitu ya. Jadi tadi tuh pas baru tuh ada pas kita unboxing itu ada ini pare rimbun biasa. Ya, manual books. Kita masukin lagi. Ada airpodnya. Terus ada kabel lightning. Oke. Cuman itu aja. Dan kita masuk ke harga. Oke, saya beli di Yudubasi Kamera. Ini ada yang bisa baca. Ini iPod Hiteng 18.000 ya. Gak kelihatan ya. Nah, 18.000 140 lah ya. Kalau dirupiah ini ya sekitar 2 jutaan gitu lah ya. Oke, itu aja. Ini harga di Jepang kayak gini. Harga iPod di Jepang sekitar 18. Itu kalau harga aslinya itu 16 berapa gitu ya. 16 berapa? Ini sama pajak jadi 18.140. Oke. Ada beberapa cara untuk mengecek persentase baterai di perangkat iPod itu dari perangkat iOS kayak tadi ya. Kita aktifkan sekitar 5 cm. Kita buka iPodnya. Loh, dia langsung siap. Robi iPod. Siap. Oh, dia sambil ngecasnya. Oke. Oh, diklaim juga ini cupnya bisa sampai berapa? Oh, satu harian penuh katanya. Satu harian penuh. Dan si apa namanya? Si headsetnya ini, si earphone ini bisa sampai 3 jam pemakaian. 3 jam pemakaian. Seperti itu ya. Kalau ditutup ternyata dia langsung mati cuy. Kita buka lagi tuh kan, gak usah pairing bluetooth gitu kan, tutup lagi mati lagi. Anjir, canggih cuy ya. Oke, mungkin itu aja review kita kali ini. See you next time. Arigatou gozaimasu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Gak mau ya. Gue jual lagi gitu ya. Oh, mau. Oke, jadi dijual lah. Oke.